Seperti biasa, untuk urusan teknologi militer, negaranya Paman Biden ini nggak pernah tanggung-tanggung. Kena senggol sedikit saja, apalagi sama musuh bebuyutannya, maka langsung meradang dan bikin program pertahanan yang gak kaleng-kaleng. Saat ini program pertahanan baru saja selesai dijalankan, yaitu FLRAA atau Future Long Range Assault Aircraft, yang dimulai pada tahun 2019 yang bertujuan untuk menggantikan armada helikopternya, terutama UH-60 Black Hawk yang telah beroperasi lebih dari 4 dekade. Sekaligus juga untuk menyaring desain-desain helikopter serbu jarak jauh masa depan, terutama untuk menangkal ancaman 2035 dan seterusnya. Di mana dalam program tersebut ada dua perusahaan teknologi militer besar saling bersaing untuk jadi pemenangnya, yaitu Bell Textron versus Lockheed Martin Sikorsky bekerja sama dengan Boeing. Bell dengan desain P-280 Power beradu dengan Lockheed Martin Sikorsky Boeing dengan Defiant X-nya. Kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai FLRAA ini. Di sini kita fokuskan untuk melihat kemampuan dari salah satu kontestan dalam program tersebut, yaitu Defiant X. Ada beberapa hal yang mungkin tidak banyak diketahui tentang pesawat rotor baru yang menarik ini. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Perancang helikopter serbu ini, yaitu Lockheed Martin Sikorsky bersama Boeing, telah membangun lebih dari 90% helikopter militer Angkatan Darat Amerika saat ini, termasuk Black Hawk yang akan segera pensiun yang telah mencatat lebih dari 15 juta jam terbang. Tanda X merujuk kepada penanda lokasi pendaratan, artinya helikopter ini mampu untuk terbang rendah dan cepat, mendarat dengan cepat, mengantarkan tentara ke X tujuan dan keluar dengan cepat dari lokasi tersebut. Defiant X memiliki desain bodi yang lebih aerodinamis, tidak banyak tonjolan yang bersudut tajam sehingga meminimalkan terkena sinyal balik radar jenis apapun. Selain itu, manajemen termal yang baik pada helikopter ini membuatnya sulit terdeteksi pencitraan termal, sehingga sulit ditemukan oleh sensor pencari panas. Kelincahan manuver taktis saat terbang rendah mendekati tanah atau di antara pepohonan atau gedung membuatnya semakin sulit untuk terdeteksi radar. Dan semua kelebihan ini membuat Defiant X menjadi semakin siluman. Pesawat baru ini dirancang untuk terbang 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih jauh dari Black Hawk, dan dijuluki helikopter serbu tercepat, paling bermanuver, dan paling bertahan dalam sejarah. Kecepatan Defiant X didapat dari desain penggunaan 2 set baling-baling koaksial. Desain itu sekaligus membuat helikopter stabil meski tak lagi menggunakan baling-baling di ekor yang biasa digunakan sebagai stabilisator. Defiant X memanfaatkan ruang lebih dari ekor tersebut dengan menjadikannya baling-baling pendorong sebagai sumber pendorong kedua. Helikopter ini juga memiliki fitur fly-by-wire atau autopilot, di mana kendali bisa diambil oleh komputer. Kecepatan dan jangkauannya diaktifkan oleh mesin turbosub HTS Saber 500 Honeywell yang canggih, turbosub militer terbaru dan tercanggih secara teknologi saat ini. Mesin Honeywell telah menggerakkan helikopter angkatan darat termasuk CH-47 Chinook yang legendaris selama lebih dari 60 tahun. Defiant X dapat melaju dengan kecepatan 247 knot atau lebih dan terbang 2 kali lebih jauh dari Black Hawk tanpa perlu mengisi bahan bakar. Demonstran Defiant X yaitu Defiant SB-1 terbang dengan 2 mesin Honeywell T-55 714A. Selama pengujian baru-baru ini, Defiant SB-1 yang bermesin ganda mendemonstrasikan operasi dengan mesin tunggal yang menyoroti kemampuan bertahan hidup pesawat jika mengalami kerusakan di salah satu mesin akibat pertempuran. Helikopter ini mampu mengangkat beban seberat 5.300 pon atau 2,67 ton, kemampuan yang cukup untuk memuat senjata artileri howitzer M777 yang ditarik dengan awak sekaligus amunisinya. Honeywell HTS 7500 meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin ke tingkat yang baru. Ini 42% lebih bertenaga daripada turbosub T-55 714A generasi sebelumnya.
Defiant X dirancang untuk memenuhi persyaratan Angkatan Darat, yaitu helikopter yang mampu melakukan operasi serangan udara dengan pasukan, serangan artileri dengan howitzer Medevac atau Kespak. Defiant X akan dapat melakukan semua itu lebih efektif dan lebih efisien.